Banten. Hidup kita ke depan. Merdeka, merdeka. Gobla. Ambalannya tutup. Selamat pagi semua. Hari ini tanggal 17 Agustus 2020. Kita mau memperingati HUT RI yang ke-75 ya. Ya. Ya, bersama Kang Dendi kembali lagi kita mau kolaborasi banyak cara buat menghormati atau memperingati HUT RI yang ke-75. Nah, hari ini kita rencananya mau mancing hampala dan kita mau dapetin target 17. Wow. Gimana Kang, bisa gak kira-kira nih? Kita coba dulu. Kita coba dulu ya. Tapi kita harus bisa. Harus bisa ya. Soalnya ini spesial kemerdekaan. Nah, kita akan berjuang supaya kita bisa sesuai sama target kita nih dan kita bisa dapat 17. Mudah-mudahan ya, doain aja semuanya. Umpan yang kita pakai juga hari ini karena khusus memperingati RI HUT RI ke-75, makanya kita mau pakai umpan semua cuma boleh pakai merah putih ya. Nah, merah putih itu makanya yang enggak merah putih di diskualifikasi lah. Diskualifikasi ya, enggak kasih ya. Ya. Kita mau lihat ikan-ikan ini mereka punya rasa loyalitas enggak sama Indonesia gitu. Nah, makanya kita mau pakai merah putih. Kita mau lihat siapa yang bolos upacara hari ini. Oke deh. Mungkin gitu aja pembukaan dari kita. Jangan lupa subscribe Fishing Brothers Indonesia dan juga Smart Fishing nyangut. Oke. Ya, makasih. Tidur. Iya, dapat. Nyangut. Nih, tuh. Satu kosong nih. Memperingati HUT RI ke 75, gua pakai lur pensil stick bait yang merah putih. Kita lihat, mudah-mudahan ada sambaran. Cuacanya bagus banget nih, kayaknya promising sih. Mudah-mudahan lah. Ngocel bro, ngocel bro. Wow, hampala pertama. Main UL seru juga nih. Wih, size nya lumayan loh. Lumayan ya? Gede. Hampala pertama ya, kita rilis. Size-nya agak panjang, bagus. Ah. 16 lagi, ayo. Weh, benang. Baru lempar. Lumayan nih. Wih. Iya.
bisa diangkat ya. Mantap ya. Asik nih. Ih. Tinggalan 2-0. Baru lempar nyentuh permukaan langsung hajar. Ini ikannya ya. Dua cina. Ayo kejar target, kejar target. Serius, 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 serius. Kita nulis ya. Ayo dong. Yes, yes, masih hidup. Yes. Aduh. Wes, strike lagi. Strike lagi nih. Baru turun aja umpannya langsung. Tuh. Mantap. Kepala ya, lepas ya. Biar makin banyak. Yes. Mantap. Cari lagi. Si brother, mantap. Si brother, mantap. Ya, bola ketiga. Bola ketiga. Bola ketiga hari ini kita rilis ya. Nah, strike nih. Ada. Wih, aduh, mocel lagi kan? What's wrong? Aduh. Iya. Tuh, mocel lagi. Loncat masalahnya. Iya, yeah, ampel keempat. Iya, yeah, agak besar. Ukurannya agak lumayan kayaknya. Ampel keempat. Monster enggak? Iya. Kurang iya heula. Aduh. Hah? Lepas. Yang geus alus satu lepas mah. Hah? Kumak? Ayam. Aduh. Strike, 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 strike. Ngunyunyut, Pak. Aduh. Alhamdulillah. Jadi kayaknya umpan ini tuh ya, dia cuma ikan-ikan yang ukurannya lumayan aja yang mau makan dari tadi. Lihat tuh size-nya. Oke lah segini mah. Hah? Bola kelima. Merdeka! Tas, 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 tas. Wih, ngejar. Ngejar, ngejar. 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 Oh, benar. Wow. Ampala ke-6. Ampala ke-6. Deui. Heeh. Kelihatan ngepungna. Hah? Kelihatan ngepungna. Aya. Aya. Ampala ke-6. Merdeka. Oh.
Okay, terus? Nah, kepala ketujuh pagi ini mereka. Kerehat. Naon ieu? Oe lauk toh. Kumaha sih? Sembilannya. Hah? Sembilan. Sembilan ya? Delapan ya? Delapan. Nanti lu deh. Yes. Kepala ke delapan. Gede. Wah, dapat enggak? Gede weh itu di tengah. Gitu wae anjing. Target caing sumpah sih. Tarik teuing ya. Hah? Astaga, iya panasna edan kieu. Benar, minus 20 kayaknya. Strike ke 9. Kepala ke 9 sesi pagi merdeka. Hei, 10 merdeka, 10 ya. Kutukan sudah berakhir, Okay. Genap 10 merdeka. Kayaknya masih ada di sini. Pul, kok apa? Sok. Sudah diborong 17 sana. Inilah tekniknya. Jadi ngetok kelas itu. Iya, 11. Anjir. Kepala ke 11. Alhamdulillah. Ya, 11 ekor naik. Alhamdulillah. Teknik bambu runcing. Jadi tiap kita mau strike diketok dulu ke kayu, ke bambu. Mantap. Oke, udah ya. 11. Terilis. Gimana kalau kita 12 nih? Di spot yang sama nih ya. Ya, 12. Yes, 12. Yes, acing. Dua belas, acing. 17 kan wae kita itu kuat. 12. Yes. Kita rilis buat anak cucu kita masa depan. Merdeka. Merdeka. 12. Hampalannya utuh. Oke, teman-teman, setelah tadi kita mancing,
alhamdulillah kita udah dapat apa yang tadi kita sampaikan di awal ya, untuk memperingati HUT RI ke-75. Nah, kita udah naikin sekitar 17 ekor sesuai dengan yang kita rencanain, alhamdulillah. Memang cuaca tadi kita hujan, agak kehujanan juga tadi, nadu dulu belum kita akhirnya makan, dan ya semua lancar lah. Memang ada pesan sih sebetulnya yang pengen kita sampaikan, Kang, dari HUT RI yang ke-75 ini ya. Mudah-mudahan buat para pemancing saguling bisa terus ngejaga kelestarian di saguling kali ya. Kita saguling bisa inilah ya. Ya bisa terus kesini lah. Bisa terus kesini. Cuman kita doang, pemancing lain juga bisa sama-sama menikmati serunya saguling. Nah, ya itulah. Mungkin Kang Dendi nih sebagai yang lokal, mudah-mudahan bisa terus lestari ya, Kang ya. Di sini gitu ya. Semoga saja nanti pemancing yang kesini yang mancing misalkan dapat beberapa ekor, ya kalau mungkin kalau mau bawa ya bawa secukupnya aja, jangan ini dapat berapa ekor maupun yang kecilnya juga dibawa semua. Parah. Itu pesan dari Kak Teddy ya buat para pemancing yang sudah kesini. Ya gitu, bukan apa-apa sih, lebih ke ya kita ambil secukupnya lah ya. Apa yang alam kasih ya kita ambil, tapi juga nggak sampai berlebihan juga gitu. Oke, mungkin itu aja pesan kita dari Fishing Graduates Indonesia. Buat yang teman-teman pengen lihat terus kita ke depannya, mungkin bisa di subscribe channel kita gitu ya, dan di Fishing Graduates Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Smart Fishing Nyangut. Oke, kalau gitu Fishing Graduates Indonesia pamit semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.